Ini dia nih mesinnya, ini ada tulisan gas-gas. Di sini ada buat combi brake. Jadi pas rem belakang apa rem depan dimainin, semua ngikut. Di sini ada pelek ukuran 10 inch, udah pelek palang atau racing. Di sini speedonya udah full digital. Bisa lihat nyala mati ya. Oke. Nah, di tangkinya ada tulisan Monkey. Monkey, ini bukan gorilanya, ini monkeynya ya. Jadi tangkinya agak kecil, nggak segede gorila. Knalpotnya ada tameng warna chrome. Biar aman, biar nggak kena kaki, biar nggak panas. Stepnya bisa dilipat, kalau jatuh nggak bakalan patah. Ada kickstarternya juga, ada tabung penyimpanan minyak rem. Nah, ini rem belakangnya udah cakram. Ini kalipernya. Bannya sama kayak ban Vespa ya. Bisa ganti juga. Kalau misalnya lu di tengah jalan bocor, tinggal ganti aja ban dalamnya pakai Vespa ukuran 10 inch. Ukurannya tuh 3,5. Ini lampu belakang, lampu sen, ada mata kucingnya warna kotak. Nah, ini ada tombol starternya. Kita coba nyalain ya. Nah, di sini lampu sen kiri, sen kanan. Ada klaksonnya. Lumayan kencang nih klakson. Lampu dekat, lampu jauh. Cuma kalau lampu depannya dia masih bohlam. Bohlam standar H4. Cuma lumayan terang ya. Kalau lampu giginya dia udah model LED, jadi di gigiannya itu model bulat gitu ya. Coba kita dengerin suaranya kayak gimana ya, motor baru. Wah, lumayan halus nih motor baru ya. Masa motor baru nggak halus ya. Ini ada standar samping, bisa kalau misalnya diturunin dia motor langsung mati. Motor langsung mati ya, tuh kan. Jadi biar gak lupa pas lu mau jalan, standar sampingnya pasti udah naik. Kita coba test ride. Yang gue pakai versi kopling tangan atau kopling manual, bukan otomatis. Jadi kalau mau yang gak kopling manual juga ada pilihan, dua pilihan gitu kan. Ada kopling manual, ada kopling otomatis. Ini gue lagi coba di jalan raya, tempatnya jalan raya. Ini di, kalau di Jakarta ini sangat banget nih, karena dia tuh rodanya tuh sangat tegas, jadi kalau buat belok-belok enak banget, gak repot gitu kan, gak panjang ya. Nih, gua mau ngetes ke yang macet nih, jalan macet nih. Coba belok kiri deh, kiri, selip kanan, set. Nah, aduh macet banget nih. Kita di sini coba putar balik ya, karena macet banget. Jangan jauh-jauh deh HP-nya. Langsung ambil kanan, langsung. Waduh enak banget nih motor nih. Banget handlingnya enak, terus pengeremannya mantep. Stangnya pas, joknya pas, nyambung banget. Makanya gak bisa buat berdua. Karena ini motor ini saya buat para youtuber. Wah, hobi aja sebenarnya.
lift. Oke. Aduh, macet lagi nih. Kita mau balik lagi nih. Coba kita putar balik lagi. Aduh, macet lagi. Nah, gak apa-apa. Ini motor emang buat di desain tempat macet ya. Ayo kita nyelip lagi dari sini. Dulu di belakang ada teman gua tuh ikutin yang pakai motor merah. Kita lihat ya, video tadi awal ya. Oke. Aduh, enak banget motor ini biar macet dan panjang motor ini. Nah, kita sekarang udah sampai nih. Udah balik di KMJ. Jadi KMJ ini, toko KMJ ini menjual aksesoris motor lawas sama motor Monkey Gorilla buatan gas-gas. Bisa beli aja di sini. Bisa datang ya. Oke, gitu aja. Makasih.